saat ini saya ingin itu sih lebih fleksibel waktunya, jadi saya mau fokuskan untuk mengelola kos yang saat ini sebetulnya sudah ada, tapi tidak saya urus lah gitu, karena saya ingin mengelolanya dengan baik gitu supaya hasil lebih maksimal, dan buat saya juga kan lebih fleksibel aja waktunya, enggak ya orang kantoran yang dari pagi sampai mungkin sampai malam juga. Ya, saya ingin mendapatkan banyak insight lah ya, bagaimana mungkin ada alternatif lain, nggak sekedar kos harian dan bulanan, mungkin ada ide-ide lain yang ingin saya dapatkan. Kemudian juga komunitasnya ya, supaya bisa saling sharing, mungkin terus memperluas networking juga kan ya. Betul. Karena networking itu saya rasa sangat penting sekali ya untuk bisnis gitu. Benar sekali, karena kita akan ketemu dengan berbagai macam orang ya, dari batch-batch sebelumnya, nanti juga kita akan ada gathering, reuni. Dan bisa ketemu dan bisa kolaborasi, itu yang terpenting. Jadi ini investasi seumur hidup ya. Keluarga ada beberapa properti yang justru tidak dikelola, jadi kosong gitu. Mereka beli-beli rumah ruko gitu. Yeah. Itu sih nanti kalau saya ada ilmunya mungkin saya bisa. 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 Tick tick boom. Hard body, body and not scaring nobody.